Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ba'du. Sahabat Rumi yang Allah. Ada sebuah hadis di riwayat Imam Ahmad, ada sekitar 4 redaksi bahwa oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikabarkan oleh Abu Hurairah e, yuba e, mengatakan yuba yau li rajulin. Ya, yeah. ma bainar rukni wal maqam atau yuba akan dibaiat akan diambil sumpah setia daripada uh, rajul, rojul, rojul di alimam al mahdi, di mana di rukun antara rukun dan dan makom, benar rukni wal makom antara rukun dan makom. Hadis ini adalah kelanjutan daripada kisah bahwa al mahdi nanti setelah diislah dia kemudian bergerak 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 melakukan futuhat. Terakhir digabungkan dengan hadis ini. Ada juga ulama kita yang mengatakan, ini dulu baru putuhat. Terserah dari semua itu, yang pasti Al-Mahdi diri diperdebatkan riwayatnya, apakah dia emang tinggal di Madinah atau tidak. Karena ada sebuah riwayat di Abu Daud, seingat saya, saya, bahwa Al-Mahdi itu adalah seseorang yang muncul dari Madinah. Dan orang salah faham, mengira bahwa Al-Mahdi tinggal di al Madinah. Bukan. Hadis ini merupakan proses panjang, setelah al-Mahdi diislah lalu tentara al-Mahdi yang bergerak itu ada yang paling utama para wali-wali di sekitar dia seperti jumlah yang dulu berjuang bersama tolut yang berjuang bersama Nabi eh, di perang Uhud juga 313 bukan berarti hanya 313 tapi ini adalah permulaan bahwa al-Mahdi akan dibaiat lebih dari sekali ya bukan hanya sekali Bahkan ada pembayatan sebelum Islam, ada pembayatan setelah Islam, ada pembayatan sebelum Islam seperti nabi dulu dibayat oleh orang Madinah, bayat akobah pertama, akobah kedua, bayat ada syajaratu Ridwan, dan segala macam. Ini menunjukkan bahwa bayat tidak sekali, jadi banyak sekali beberapa pengamat, pengkaji eh, tentang Al-Mahdi, akhir zaman, dan mengira bahwa bayat cuma sekali, tidak ikhwah al bayatu bayat bayat itu berkali-kali ya dan ini salah satu puncak dari bayat itu bahwa pembayat itu adalah di antara rukun yamani dan makom Sayyidina Ibrahim ya di situ Sayyidina al Mahdi di bukan berarti kita pergi haji tiba-tiba kemudian kita ngaku al Mahdi al Mahdi bayatlah saya bukan itu mudah sekali jadi al Mahdi bukan seperti itu nanti akan terjadi al malhamah kubra dulu setelah selesai semua itu, baru Al-Mahdi masuk ke kota Makkah dan Madinah. Disitulah beliau dibayat. Nah, siapa yang membayatnya? Yang membayatnya sama jumlahnya dengan jumlah pejuang Talut, pejuang Uhud, dan pejuang yang kita sebut pejuang Al-Badr. Ya, bukan pejuang Uhud, pejuang Al-Badr. Yang jumlahnya sekitar 313. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.